Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Bu Deborah saat ini sehat. Bu Deborah juga mengharap anak-anak dalam keadaan sehat loh ya. Ah, baik. Ayo kita mulai ibadah kita saat hari ini dengan memujikan Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini mau memuji nama-Mu, kami mau bersuka cita. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak hari ini bersuka cita? Iya, anak-anak bersuka cita dan terus semangat. Ayo kita pujikan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini itu harinya Tuhan, semua hari itu baik adanya. Iya, anak-anak, Bu Deborah mau tanya. Kita beberapa waktu yang lalu, kita memperingati apa? Iya, pinter semuanya. Kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa ya? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di salib, di kayu salib. Dan pada hari Minggu, Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, anak-anak, apa yang diperlihatkan kepada murid-muridnya? Bahwa ada tanda paku di mana? Di tangan, di kaki, juga ada tanda, iya ada tanda tombak yang menusuk di lambung. Ayo kita pujikan yuk. Ya. Tanda paku di kaki dan Tuhan sudah terima guna semua yang menipu dia. Selamatlah orang yang melihat tapi percaya juga. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak ya. Ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Mengikut dia.
di tangan dan di kaki Tuhan itu tanda cintanya Tuhan kepada kita, kepada Bu Deborah, kepada anak-anak semua, kepada papa mama, kepada umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Ya. Yuk kita pujikan, percaya saja, percaya saja. Ya. Ayo. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita. Sebagai umat yang dikasihinya harus percaya kepada Tuhan. Baik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti bisa dititipkan kepada mama, papa atau lewat transfer. Oh iya, minggu depan kita mungkin mau bisa onset ya anak-anak ya, tapi jangan khawatir, anak-anak tetap menjaga prokes ya. Jadi anak-anak tetap waspada, tetap hati-hati. Yuk kita memujikan, bersyukur, bersyukur. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hati. Kasihnya Yesus jadi milikku. Iya, anak-anak, kita sudah mendengarkan. Oh iya, kita belum ya, belum mendengarkan firman Tuhan. Berdebarah lupa. Kita sudah memberikan persembahan. Kita sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita tutup mata, tangan dilipat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji namamu, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, memberkati anak-anak, memberkati papa mama yang sudah memberikan kepada anak-anak untuk menyampaikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, hatinya dibuka, matanya juga dibuka ya. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita mengingat kembali kira-kira siapa saja murid-murid Tuhan Yesus.
Oke, Bu Nunu punya lagu ya yang bisa dinyanyikan nama-nama murid-murid Tuhan Yesus. Nah, lagunya gini. Simon Petrus, Andreas, Yakubus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita ulangi ya sayang. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Iya anak-anak, berapa muridnya? 12. Nah, dari ke-12 orang itu sifatnya tentunya enggak sama, enggak ada yang sama. Ada yang suka mendengarkan firman, selalu mengikuti dan menuruti. Ada yang menyangkal, anak-anak mesti ingat ya, siapa yang menyangkal? Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus yang menyangkal. Ayo, iya, nah dia bukan muridnya, padahal muridnya. Ada yang menjual sampai Tuhan Yesus ditangkap terus disalib. Ayo, siapa? Pinter, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus disalib. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Baik, kita baca firman Tuhan dulu supaya kita bisa tahu siapa murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke, ya, firman Tuhan hari ini diambil. Semua sudah siap Alkitabnya? Oke, diambil dari apa sayang? Oh iya, dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ini salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Siapa? Oke, ya, Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas karena Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Baik anak-anak, ayo kita baca bersama-sama dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 yang demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku, kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, anak-anak, pada waktu murid-murid bertemu berkumpul, nah, teman-temannya bilang, "Thomas, Thomas," semua tertawa, semua tersenyum, nah, semua senang. Karena apa? Karena murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada satu, ini loh, yang cemberut. Siapa saya? Oke, Thomas wajahnya cemberut, masih tetap sedih. Ya kalau cemberut itu tandanya sedih, masih tetap sedih. Karena dia tahu bahwa gurunya tidak bangkit, gurunya sudah mati. Padahal teman-teman, "Hei Thomas, Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit." Apa kata Thomas tadi dalam firman Tuhan? Sekalipun aku tidak percaya, dia satu sekali tidak percaya. Tapi apa? Dia tetap tidak percaya kalau belum mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, di saat Thomas tidak percaya, di dalam kebimbangan, di dalam kesusahan, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya susah atau bimbang. Suatu hari, 8 hari kemudian, mereka itu berkumpul lagi, bersekutu lagi, berdoa lagi. Nah, di saat mereka berkumpul di satu rumah, jendela-jendela sudah ditutup, pintunya juga sudah ditutup. Maka hadirlah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, dan di situ ada Thomas, dan sambil mengatakan, "Apa sayang?" Nah, tadi di ayat 8 hari, di ayat 27 dikatakan, "Damai sejahtera bagi kamu semua." Lah, berarti Thomas juga harus merasakan damai. Lalu Tuhan mengatakan, "Thomas, nah, cucukkanlah, masukkanlah," maksudnya ya, "jarimu ke lubang di tangan Tuhan Yesus dan juga ke lambung," supaya Thomas itu percaya. Beranikah Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Tuhan Yesus? Ya, enggak berani. Ya, dia sudah percaya saat itu. Karena apa? Karena dia sudah melihat. Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit karena Thomas melihat. Maka jawab Thomas, "Apa sayang?" "Iya," jawab Thomas. Nah, ini loh, cuma jawabnya gini, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Di ayat 28, dia tidak berani mencucukkan, meskipun tadi sebelum melihat, kemarin-kemarin sebelum melihat, dia sudah dibilangin temannya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas, "Kalau aku belum mencucukkan jariku ya ke tangan bekas lubang paku dan atau kelambung Tuhan Yesus, sekali-kali tidak percaya." Tapi setelah Tuhan Yesus datang pada Thomas dan Tuhan Yesus menampakkan tangannya, Thomas berani? Iya, gak berani. Saat itu juga Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, anak-anak, dari firman ini kita juga tahu, kita bersyukur ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun saat itu, saat kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak melihat, kita tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan menyelamatkan kita, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah bangkit menebus dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Maka kata Tuhan Yesus, anak-anak, apa yang dikatakan, yaitu, "Thomas, engkau percaya karena engkau melihat," ya, di dalam ayat 29, "karena engkau telah melihat bangkit, maka engkau percaya," kata Tuhan Yesus. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita percaya, kita disebut yang apa? Berbahagia. Ayo, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus sudah bangkit? Pinter ya, semua pinter ya, semua percaya yang rajin berdoa, rajin ke gereja, itu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa. Dosa siapa saya? Iya, dosa kita, dosa anak-anak, dosa mama papa, dosa engkong, dosa kita semua, dosa umat yang percaya kepadanya. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita harus percaya. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mendasari firman Tuhan ini, kita punya satu ayat. Nah, loh, dari apa? Oh ya, Ibrani 11 ayat 1. Kak, ya, firman-Nya mengatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, ayo coba bersama-sama. Ibrani 11 ayat 1 berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ayo anak-anak, sekarang kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan pada kami. Kami juga mengucap terima kasih meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya bahwa Engkau telah bangkit dan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tambahkanlah kami, iman kami, supaya selalu percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang tadi yang disampaikan firman Tuhan? Iya, kita harus percaya meskipun kita tidak melihat, tapi selamatlah orang yang percaya karena iman. Mari kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepada-Mu, kami sudah menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube dan Doho TV. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, Tuhan Yesus memberkati mama papa, Tuhan Yesus memberkati para guru sekolah minggu, juga Tuhan Yesus memberkati kru multimedia dan kru Doho TV. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan doa yang kami naikkan, kami alaskan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bye.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.